Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang maha mendengar daripada doa hamba-hambanya, kami memohon ampun kepada-Mu ya Allah atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak. Baik dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai, serta seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kami ya Allah anak cucu keturunan yang soleh dan juga solehah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mampu mendidik mereka mengenal ajaran agamamu, mengenal engkau dan juga nabimu tercinta. Jadikan mereka ya Allah orang-orang yang paham akan syariatmu, sehingga mereka menjadi hamba-hambamu yang taat, menjadi hamba-hambamu yang engkau ridhai, jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan yang ada di akhir zaman ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami Ustaz Zailani, Ustaz Siti Hana, Ustaz Eko, Ustaz Munawir Ngacir yang telah menyampaikan dan membagi ilmunya buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada pengurus Masjid Al-Hidayah beserta para jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di cahaya hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Al-Iqbata Sidana wa Firlana Mamadha ya Wasi'al Karami. Ya Rabbi bil Mustafa Al-Iqbata Sidana wa Firlana Wow.